A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha faqihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menyapa Anda di program kami Jejak Alumni. Hari ini Masya Allah nih, kita berada bersama beberapa alumni Al-Furqan yang kita ketemu di Pondok Penghafal Al-Quran Al-Kausar di Kerawang. Jadi kalau Anda boleh kenalin pertama, itu adalah ada Ustadz Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Ustadz Khairul Anwar. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Ketiga, ini adalah mudirnya nih, mudirnya Ustadz Eko Syah Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Sehat, Ustadz, ya? Sehat. Insya Allah. Jadi, ini luar biasa banget ya, kita berada kayak seperti reuni nih akhirnya. Nih. Seperti reuni, jadi... Ustaz kita ini salah satu, beliau merupakan alumni dari Al-Furqan. Sesuai dengan program kita Jejak Alumni, pastinya kita akan banyak bertanya kepada beliau-beliau ini tentang gimana dulu sejarah beliau, kok bisa gitu loh apa menjadi santri di Al-Furqan, dan juga saat ini kita kan berada di Pondok Penghafal Quran Al-Kausar nih. Nanti akan kita tanya juga Ustaz Eko tentang ada apa sih di sini, programnya bagaimana dan sebagainya. Nah, mungkin pertama Anda mau ke Ustaz Isa dulu nih, Masya Allah. Ustaz, oke. Jadi seperti biasanya Ustaz ya, jadi kita berharap Jejak Alumni ini tuh inginnya kita tuh mengumpulkan gitu Ustaz. Kita tuh ingin selalu bersilaturahmi dengan alumni ya kan, saling berbagi cerita dulu mungkin Ustaz. Bagaimana awal mula bisa mondok dari Ustaz, asli mana Ustaz? Saya Pekalongan aslinya. Nah, Pekalongan ya kan, mungkin dari Pekalongan bisa ke Al-Furqan tuh bagaimana? Nah, mungkin bisa Ustaz bisa ceritakan awal mula Ustaz bisa mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Tayyib, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada tim Dexas Al-Furqan TV yang sudah menyempatkan diri untuk mendatangi tempat kami yaitu di Karawang. Jadi langsung saja, singkat cerita, kenapa sih saya bisa mudah di Al-Furqan gitu ya? Ini Pak ya, ceritanya. Jadi setelah lulus SD, kurang lebih tahun 99, waktu pemilu Megawati mencalonkan diri menjadi presiden. Saya masih ingat itu ya. Nah, di situ orang tua saya bilang ke saya, pokoknya kamu harus mondok. Ya. Mondok. Setelah lulus, siap-siap mondok. Dan situ tidak terbesit ya, mau mondok di mana enggak tahu. Sama sekali enggak ada bayangan. Dan bagi saya itu suatu yang sangat berat ya. Apalagi di zaman itu kan mondok itu suatu yang gimana gitu ya. Ya kan, mau jadi apa gitu kata orang-orang itu. Nah, tapi alhamdulillah pilihan Allah itu paling terbaik ya, yang terbaik. Berangkatlah kita
ada salah satu ikhwah waktu itu yang memang masih satu daerah sudah mondok di sana. Beliau namanya Komaruz Zaman waktu itu namanya. Sudah mondok di Al-Furqan. Mungkin di info dari beliau inilah saya bisa apa namanya mondok di Al-Furqan. Gitu lah. Jadi dari beras apa namanya diminta oleh orang tua. Iya, orang tua minta agar pokoknya harus mondok. Enggak boleh sekolah umum. Oke, terus setelah tahu iklim pondok di sana gimana, Ustaz? Mungkin udah tahu di situ mungkin panas, air asin dan sebagainya, gimana tuh, Ustaz? Iya, namanya lulus SD itu kan nangis, Pak. Oh iya, Ustaz. Bisa dibilang itu sedih nangis ya ditinggal orang tua. Ustaz termasuk saat di sana termasuk yang santri muda di sana ya, Ustaz. Iya, mau takut dimin lah ya. Gitu. Tapi ada rasa kaget enggak dulu, Ustaz? Iya, sempat kaget. Iya, jadi dulu di pondok itu kan bayangan kita, Pak ya, waktu itu diajarkan ilmu kebal gitu kan, ilmu pelet seperti itu kan bayangan saya. Makanya saya ketika melihat ustadz-ustadz santu kaget gitu loh, wah ini orang-orang hebat ini, ya kan. Nah sehingga dari situlah ternyata kok beda apa yang dianggap orang-orang itu, belajar di pondok itu gak seperti itu. Ternyata diajarkan Al-Quran dan Sunnah kan beda yang diajarkan. Jadi cukup memberikan semangat lagi lah ya. Jadi nggak ada rasa ingin pulang lagi dulu ya. Alhamdulillah dulu banyak dibimbing sama ustadz-ustadz, sama beberapa apa namanya kakak-kakak kelas yang sekarang udah jadi senior-senior ya. Maksudnya dibimbing, diajarkan, ya ditemenin begitu. Jadi di zaman saya itu waktu itu masih sedikit kok. Bisa dibilang yang kelas seumuran saya itu masih sedikit sekali. Karena masih ingat waktu itu Daroli ya namanya. Maksudnya itu yang sepantaran saya ke Daroli. Siapa lagi ya? Ustadz Heru mungkin sekarang yang di Ukhuwah ya? Ya. Lah itu. Jadi kita dulu namanya kelas Atfal. Ada namanya kelas Atfal. Dan itu yang membimbing Ustadz Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala itu. Beliau subhanallah ya, sangat semangat ya mendidik kita waktu itu. Sama Ustadz Anwari itu yang membimbing tahfidz habis duhur, habis fajar, sholat fajar sampai habis asar. Itu setoran terus sama Ustadz Anwari. Sama Ustaz Abdul Aziz. Beliau itulah yang membimbing kami waktu di Atfal, di kelas Atfal. Oke, sekarang kita ke Ustaz Khairul Anwar nih. Masya Allah, Ustaz. Anda baru pertama kali ketemu Ustaz nih. Masya Allah, luar biasa. Kita kumpul semua di sini nih, Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, kalau Ustaz cerita Ustaz gimana, Ustaz? Kok bisa sih Ustaz? Ustaz asli mana, Ustaz? Probolinggo. Dulu berarti dari Probolinggo ke Al-Furqan ceritanya, Ustaz? Iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya, Ustaz? Boleh ceritain, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kenal nama Pondok Pesantren Al-Furqan itu ketika di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. Saya ikut kakak di Makassar sekolah SMA. Di sana sama kakak kelas diajak ngaji ke salah seorang ustaz lulusan Yaman. Yaitu Al-Ustaz Abdul Qornain Hafidhullah Ta'ala. Karena memang pertama ngaji ke beliau sama Ustaz Khidir Hafidhullah Ta'ala. Kemudian di sanalah ada beberapa teman atau yang sudah mampu baca kitab itu pernah mondok di Al-Furqan. Nah itu bagus cara penyampaiannya juga bagus. Tak tanya mondok di mana Al-Furqan. Itu pertama kali mendengar Al-Furqan. Ya, kemudian ada beberapa hal sehingga pulang ke Probolinggo lagi ya, karena waktu itu laskar jihad ya. Ada laskar jihad, sempat keluar dari sekolah ya karena ikut laskar jihad. Ya, kemudian ke Probolinggo itu mencari tahu Al-Furqan ya, sempat futur sebetulnya karena Probolinggo nggak ada temennya, bersendirian ya di sana bersendirian. Tapi dapat beberapa bulan futur itu semangat lagi untuk cari kajian. Alhamdulillah ketemu dan cari-cari tentang Mahat Al-Furqan. Insya Allah dimantapkan ke Al-Furqan. Sehingga pertama kali di Mahat Al-Furqan itu ikut daurah sebetulnya. Pertama kali dipindah ke Jawa itu, sekolah Jawa. Ketika liburan Ramadan tak manfaatkan ikut daurah. Pertama kali daurah di Jogja Jamilur Rahman. Disitulah ketemu Ustaz Sawaluddin. Yang mana beliau tinggal di Kerawang juga. Kita janjian tahun depan di Al-Furqan. Saya kepin mondok di sana. Beliau juga menyampaikan, saya juga kepin mondok di sana. Sudah klop, janjian tahun depan ikut daurah. Ya kaget sih suasana Al-Furqan. Tapi itu untuk sebagai permulaan sehingga ketika pas mondok, nggak terlalu kaget dengan kondisi Al-Furqan.
Berarti dulu awal mula Ustadz di Al Furqan untuk jenjang apa Ustadz? Takhasus. Takhasus. Karena lulusan SMA. Oh gitu. Kan ada idat sama takhasus ya, sama nana itu ya. Yang lulusan SMP atau yang seumuran SMP biasanya idat. Kalau yang lulusan SMA itu takhasus. Dan ana juga ketemu sama beliau. Kebetulan tiga yang di Kerawang itu Ustadz Sawal, Ustadz Eko Abu Ayub, itu kita ketemu satu kelas. Yang membuat Ustadz tertarik untuk di Al Furqan itu lebih ingin mendalami agama, apa bahasanya, bahasa Arabnya atau apa dulu Ustadz? Tapi memang terkenal ya sejak dulu ya, padahal awal-awal ngaji itu yang terdengar pondok sebetulnya diantaranya Al Furqan yang sering disebut-sebut. Bahkan Ustadz Zulkarnain juga pernah ikut daurah di Al Furqan dan terkenalnya itu Nahwu. Ya kita belajar agama, tapi kan salah satu sarana untuk memahami agama dengan baik harus mempelajari bahasa Arab. Nah itu, dan Nahwunya memang terkenal di Al Furqan. Dan ikut daurah, ini cocok kayaknya. Cocok ya? Cocok kayaknya. Ya, kita dilanjut lah. Iya. Dari 2002 ke sampai 2007? 2002 sampai 2007 pernah sempat balik ke Makassar lagi. Oh gitu. Ya, jadi setahun setelah setahun balik ke Mahat Sunnah, As-Sunnah, Ustadz Zulkarnain Hafidzallahu Ta'ala. Cuma qadarullah orang tua sakit melarang untuk mondok jauh-jauh balik lagi ke Al Furqan. Baik, sekarang kita ke Ustadz Eko nih. Ustadz Eko, waduh, ini kan Ustadz Eko nih sempat ketemu dengan Ustadz Anwar ya. Insya Allah. Kalau Ustadz Eko dulu dari mana Ustadz? Kalau saya dari Medan. Medan kan? Medan. Berarti dari Medan ke Al Furqan dulu Ustaz? Oh enggak, sebelumnya saya ke ini, ke mana? Jakarta. Waktu Jakarta kan kerja sekaligus kuliah waktu itu. Nah waktu di kuliah itu ketemu, saya kan fakultas psikologi. Nah ada ikhwan dia fakultas ekonomi. Nah jadi ketemu waktu itu. Dan dia banyak sharing masalah agama gitu. Sharing masalah agama, cerita masalah agama gitu. Kemudian saya kan orang Batak, jadi sangat ini sangat apa, sangat awam lah, jauh dari agama gitu. Nah ketika dia sharing tentang masalah agama itu kok jadi tertarik gitu, keinginan untuk belajar itu ada. Nah akhirnya saya kuliah itu tahun 2000, saya tahun 2000 kuliah ke Jakarta tahun 1999, tahun 1999 ke Jakarta kerja. Nah, setelah kerja saya daftar kuliah. Fakultas Psikologi tahun 2002 saya berhenti kuliah, saya berhenti kerja, lalu pesantren ke Al Furqan. Itu karena ikhwan tadi dia banyak sharing tentang masalah agama gitu. Jadi tertarik gitu, tertarik untuk belajar agama, mendalami agama. Karena background saya kan sangat jauh dari agama lah gitu, karena saya kan orang Batak. Berarti belum ada pernah mendalami ilmu pondok sama sekali Ustaz. Iya, makanya begitu sampai Al Furqan itu yang ada hanya kebingungan karena belajarnya bahasa Arab, harus jadi bingung lah. Jadi sementara ngaji belum bisa, bahasa Arab juga nggak tahu, apa juga nggak tahu. Dan semua pelajaran semuanya berkaitan dengan yang begitu ya, kajian fikihnya pakai bahasa Arab, apa akidahnya, semua jadi bingung nggak ngerti. Alhamdulillah waktu itu ketika masuk di Al Furqan di takhusus 1 saya ya, karena memang lulusan SMA gitu. Yeah. Nah itu ada Ustaz Rohma, dari Makassar. Dia beliau takhusus 2 waktu itu dan beliau hafiz. Nah itu akhirnya saya membuat skala prioritas lah, saya harus ngaji dulu ini bisa ini, karena percuma yang lainnya saya nanti bisa kalau ngaji belum bisa gitu. Jadi saya belajar ngaji ke rumah beliau. Waktu itu kita ada 4 orang. Ada Ustaz Zulkarnain sekarang di Bekasi beliau. Ada 4 orang kita tuh. Ada 4 orang dan kita ngaji rumah beliau itu setiap hari, setiap malam, ba'da maghrib, sampai isya. Isya nanti setelah isya kita pulang ke pondok. Beliau santri tapi beliau sudah menikah. Jadi beliau tinggal di waktu itu beliau tinggal ngontrak di kampung. Nah, jadi kita ke rumah beliau itu ngaji. Alhamdulillah 1 tahun itu setiap hari belajar ngaji sama beliau 1 tahun. Setiap hari ngaji sama beliau dan alhamdulillah ya bisa ngaji ya. Setelah bisa ngaji ternyata alhamdulillah ternyata pintu kemudahan untuk memahami agama itu terbuka. Alhamdulillah. Ustaz kan orang Batak nih ya. Di Al Furqan tuh pastinya kan berbagai macam orang nih ya, asal asal yang dari sini. Gimana Ustaz bertemu dengan kultur orang-orang yang bermacam-macam? Apalagi kan Batak lo kan terkenal orangnya keras nih. Ya, betul. Iya, kalau secara muamalah pergaulan sih enggak ada masalah karena saya memang
dari SMA juga itu sudah merantau. Dari SMA sudah merantau karena saya tinggal di tempat kakak saya waktu itu di Belawan. Jadi sudah merantau dan sudah ketemu dengan banyak ini di kalau di Belawan itu malah lebih ini lagi, lebih majemuk lagi, lebih banyak lagi. Ada orang Melayu, ada orang Batak sendiri kan banyak juga. Orang-orang Batak-Batak yang Batak Toba, Batak lain-lain itu banyak lagi. Ketemu lagi dengan orang Jawa, orang udah banyak. Jadi ketika ke Jakarta juga ketemu semua orang Betawi, ketemu semua orang itu luar biasa. Dan ke Jawa juga udah biasa. Masalah apa? Tidak ada ini, tidak ada kecanggungan, tidak ada harus apanya? Apa istilahnya ya? Menyesuaikan diri itu enggak ada. Karena memang udah terbiasa bergaul ke ini dari SMA dulu. Baik, Ustaz, kalau selama di Al-Furqan, siapa Ustaz yang paling mungkin nasihatnya tuh sampai sekarang tuh terasa di Ustaz? Kalau secara pribadi sih, sosok yang saya kagumin itu waktu itu Ustaz Abu Ubaidah. Ustaz Abu Ubaidah waktu itu beliau mengajar kami itu Arba'in Nawawi. Beliau mengajar kami kitab hadis Arba'in Nawawi itu. Dan waktu itu saya kagum lihat beliau itu karena beliau masih kecil waktu itu ya. Beliau masih kecil dan ya tuan saya lah mungkin ya, tuan saya waktu itu. Saya yang sangat inspiratif sekali beliau. Beliau masih kecil, beliau bisa mengajar hadis dan luar biasa juga hafalan hadisnya, luar biasa juga penjelasannya itu. Itu menjadi sebuah kekaguman tersendiri kepada beliau. Dan itu sesuatu yang sangat spesial menurut saya waktu itu. Insyaallah hari ini beliau sebenarnya di Jakarta nih. Di Jakarta. Belum bisa ketemu kita. Insyaallah. Nah, kalau Ustaz Isa nih, apa Ustaz? Ustaz siapa di sana yang sampai sekarang itu berkesan bagi Ustaz? Ya, karena saya lebih dekat dengan Ustaz Aziz ya. Waktu itu dibimbing sama beliau, yang beliau menikah Jarha. Beliau sering bilang ke Aina, belajarlah agama. Ya, pasti Allah akan muliakan. Nanti urusan dunia akan mengikuti. Itu sering diucapkan sama beliau. Bahkan beliau pernah mengajukan beasiswa waktu itu dari Saudi kali ya kalau nggak salah. Anak setahun di Al-Furqan itu nggak bayar. Katanya dapat beasiswa karena antum sudah hafal 5 juz waktu itu. Orang tahu pun nggak tahu itu, orang tua nggak tahu kalau saya dapat beasiswa setahun nggak bayar itu. Dan uang saku waktu itu 25.000 ya. Jujur ya kalau di Al-Furqan, anak itu orangnya pemalu. Pernah kan kalau setiap hari Jumat ya, Jumat sore kan ada muhadharah tuh. Anak-anak sempat kabur tuh. Di jadwal, anak itu kan pemalu ya. Kalau adalah muhadharah ceramah di depan umum itu paling malu lah gitu. Anak itu sempat nggak hadir gitu kan, kabur gitu kemana, ke Tambak atau kemana, ke gubuk gitu. Jadi, tapi alhamdulillah motivasi teman-teman itu luar biasa. Ada yang mengatakan, teman itu salah satu teman mengatakan, ada lebih dah aja mereka berani ya berkuar-kuar menyampaikan kesesatannya. Masa kita yang menyampaikan al-haq kok malu kan gitu. Dari situ saya mulai bangkit lah, belajar, akhirnya banyak belajar. Jadi terbangkitlah jiwa untuk mau berdakwah gitu ya. Luar biasa. Kalau Ustaz Khairul Anwar nih, apa Ustaz yang menarik di Al-Furqan dulu Ustaz? Sama Ustaz yang berkesan. Yang berkesan. Ya? Yang berkesan Ustaznya atau lingkungan ini? Baik Ustaznya maupun lingkungannya. Ya, kalau Ustaznya sih yang pertama memang orang tua kita, guru kita, Ustaz Anwar Rafiq. Dari kesederhanaan dan tanda menurut saya pribadi ya keikhlasan di dalam berdakwah dan cerita-cerita dari orang yang didakwai, orang yang ikut beliau dalam berdakwah di luar pondok juga ya, itu sangat berkesan bagi saya. Sehingga nasihat-nasihat yang beliau sampaikan itu ketika di pengajian itu masuk ke dalam itu loh, tertancap ya. Nasihat orang tua ya, beliau juga sepuh dari sisi umur dan usia ya. Itu pertama, Ustaz Anwar Rafiq Hafizullah Ta'ala. Kemudian Ustaz Abdurrahman Buton. Tapi sekarang udah pindah ya? Ya, kenal ya? Nah, itu Ustaz Abdurrahman Buton Hafizullah Ta'ala juga sering memberikan nasihat dan motivasi. Terutama waktu itu, terus terang banyak fitnah ya, maksudnya fitnah dakwah atau perpecahan di antara saudara-saudara ngerasain kita. Dulu berarti di masa-masa Ustaz ya. Iya. Itu yang memberikan nasihat itu Ustaz Rahman Buton agar jangan terpengaruh, fokus belajar dan belajar. Bahkan kalau ketemu sampai sering disindir, indak khabar jadid, apakah kamu punya berita yang baru?
Apa ini? Jangan sibuk seperti itu. Jangan sibuk masalah perpecahan. Sibuk belajar. Tugas antum itu menuntut ilmu. Ya, kuatkan nanti untuk berdakwah kepada Allah. Dan juga tugas kita itu kalau nggak belajar ya mengajar agar tidak futur. Itu yang sampai sekarang masih ingat perkataan beliau. Kadang kita setelah kajian itu duduk-duduk, beliau ngobrol. Ya jangan futur itu kadang itu apa kita alamilah futur itu. Tapi jangan terus-menerusan, tapi terus dihilangkan futur itu untuk menimbulkan semangat. Di antaranya tugas thalabul ilmi kalau nggak belajar ya mengajar, biar nggak futur. Dan kita lihat orang-orang yang dulu mondok, kemudian disibukkan dengan yang lainnya, akhirnya banyak terlupakan ilmunya. Kita mengajarkan untuk mengasah ilmu, agar kita merojah kembali. Nah itu Ustadz Abdurrahman Putan. Kemudian yang berkesan yang ketiga itu Ustadz Ali, Hafizullah Ta'ala yang punya pondok pesantren di Pasuruan. Itu juga banyak ya, kemudahan yang saya dapatkan dari beliau, baik dalam belajar maupun dalam hal yang lain. Beliau sering memberikan kemudahan. Karena prinsip beliau, memberikan kemudahan kepada saudaranya, Allah akan memberikan kemudahan. Itu masih ingat pada saya. Dan beliau cerita kisahnya beliau dalam menuntut ilmu juga diberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan sampai beliau itu ditanya sama salah seorang santrinya, Ustaz, kalau ujian itu kok mudah-mudah pertanyaannya? Soal-soalnya itu mudah. Lah beliau beralasan itu, memberikan kemudahan pada orang lain. Ya itu alasan beliau, maksudnya prinsip beliau. Prinsip beliau. Ya. Dan saya dari kisah beliau itu, mulai dari kerja di Saudi, kemudian bisa belajar di markas Sausemin. Ketika meninggal dunia Sausemin, beliau belajar di Mekah. Kemudian setelah kondusif lagi, belajar lagi, kemudian ditarik lagi ke UNESA. Dikasih kemudahan oleh Allah. Begitu pula membangun pondok pesantren. Kadang kan anak mampir kalau pulang gitu kan. Tapi ini sudah lama nggak mampir lagi ini. Tapi beliau mampir. Banyak nasihat-nasihat atau yang terucap dari beliau itu masih terkenang pada diri saya pribadi. Nah, sekarang Ustadz setelah lulus dari Furqan dulu sampai dengan sekarang, kok ada di Karawang tuh gimana Ustadz? Ya. Singkat ceritanya. Saya pernah ke Saudi ya, tahun 2007 kerja ya. Ketemu sama alumni Furqan semua, di situ ada 3 orang. Tapi masih berhubungan dengan beliau. Beliau sudah di, anak masih pondok, beliau sudah ke Karawang. Anak masih di pondok, beliau sudah di Karawang. Jadi tetap berhubungan. Dari awal mau pulang itu sudah diajak sama beliau untuk merintis sekolah. Cuma ketika pulang ternyata istri juga diberatkan oleh pondok pesantren di Tulungagung sehingga ditarik. Justru saya dilamar sama sekolah sana, pondok pesantren sana untuk biar istri nggak keluar. Nah, qadarullah sempat ke Karawang pulang dari Saudi ketemu beliau, tapi ternyata di sana ditarik, nggak bisa. Tapi dapat setahun. Ketemu lagi sama beliau, pertama kali daurah Ustadz Abu Ubaidah, Ustadzuna Abu Ubaidah, ya, Hafizullah Ta'ala, beliau juga ngajak lagi. Bahkan beliau minta, ini Ustadz, nasihatin ini, untuk jangan ke Arab lagi, mau ke Arab lagi ini, untuk bantu kita dakwah di sini. Akhirnya disuruh bantu untuk merintis, awalnya di masjid ini, bangunan Masya Allah luar biasa, awalnya di masjid kita. Di untuk buat sekolah itu masih 4 gurunya, beliau, istri beliau, Ana, istri Ana, yang merintis awal. Nah, beliau ini yang memang bawa, bahkan dalam berdakwah saja ya, sama sebetulnya sama beliau, Ana itu nervous, gampang pemalu ya, muhadharah juga sama, berharap nggak dijadwal. Nah itu sama, tapi ketika dijadwal ya sudah, mau nggak mau harus maju, dipaksa. Jadi memang nervous itu harus dipaksa dan dilatih, diasah. Nah, ini beliau yang ngajak dakwah sini, tak kira disuruh ngajar di sekolah saja ya, ternyata suruh ngisi kajian. Itu awalnya suruh ngisi kajian di Al-Kausar masjid itu. Wah, jangan saya lah, yang lain aja, tetap dipaksa. Ya udah mau nggak mau harus maju. Ini Masya Allah beliau banyak membantu dan motivasi anak di dalam semangat untuk berdakwah. Allah. Ini ke Ustadz Eko sekarang nih. Masya Allah ya Ustadz. Alhamdulillah ya, kita kan kemarin nyampe malam nih. Alhamdulillah kita juga dikasih penginapan. Ya alhamdulillah banget lah bisa dapat semua yang diberikan oleh Ustadz Eko di sini. Nah Ustadz, boleh cerita sedikit tentang Pondok Al-Kausar ini Ustadz? Apa namanya? Mungkin sejarah membangunnya dan sekarang itu udah ada program-program apa aja yang di sini? Iya, dulu
anak itu ke Karawang ini tahun 2008 ya. 2008. Pertama waktu itu ceritanya kan selesai mondok dan sudah menikah waktu itu. Bingung mau kemana gitu. Saya bertanya kepada kakak mau ke Jakarta waktu itu. Cuman ada sepupu saya yang bilang ngapain ke Jakarta. Jakarta ini mah sudah padat gitu. Ke Karawang aja, saya punya rumah di Karawang. Oh. Gitu. Silahkan tempatin, tinggalin ya tanpa bayar lah gitu. Akhirnya saya waktu itu di Perumnas, tepatnya di Blok H waktu itu, Blok H nomor 271 itu. Nah di situ saya dulu pertama bingung ya, karena ke Kerawang waktu itu tidak ada saudara, nggak kenal teman juga, dan nggak ketemu Ikhwan juga, jadi bingung mau ngapain gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sama istri, ya inilah untuk menyambungkan hidup, kita waktu jualan nasi uduk. Gitu. Jualan nasi uduk, jadi saya bawa waktu nasi uduk ke pabrik, ke bekas saya, pabrik saya dulu waktu saya bekerja. Kebetulan dia buka cabang di ini, buka cabang di Kerawang. Jadi saya jualan di pabrik itu, jualan nasi uduk. Nah, jadi yang beli teman-teman semuanya, teman-teman semuanya, jadi tanya, sekarang di mana, ngapain, dulu kemana, kok berhenti, begitulah. Ya akhirnya nasi uduk itu yang jadi ini penopang ekonomi kita lah waktu itu. Nah, itu pulang jualan nasi uduk jam 8 lah, karena karyawan sudah pada pulang kan, sudah pada pulang dan sudah pada masuk juga. Jam 8 pulang, ya itu kalau ada yang sisa itu kita makan sama istri, dan kalau sore itu bingung mau ngapain lagi, sore nggak ada kegiatan lagi. Gitu. Nah, waktu itu saya ketemu sama Ikhwan, ada Ikhwan satu, Pak Frensi namanya Abu Nabil, beliau orang Riau. Nah, kebetulan orang sama-sama orang Sumatera, jadi kita berkenalan. Cuman waktu itu beda blok saja rumahnya. Akhirnya beliau minta supaya ini, sudah ini Abu Ayub, katanya ajarkan saja anak saya gitu. Waktu saya ngajar anak beliau, alhamdulillah dapat inilah apa, dapat murid 2 orang waktu itu anak beliau. Nah, dengan berjalannya waktu itu ya Allah mudahkan, saya ketemu dengan Ikhwan lagi. Dan diamanahkan juga untuk ngajarin anak beliau. Sampai akhirnya beliau memberikan tempat. Ya, Pak Akmal namanya, beliau orang Sulawesi. Beliau memberikan tempat waktu itu. Tempat untuk tempat saya mengajar. Dan akhirnya saya waktu itu buat Imam Nawawi. Itu saya buka Imam Nawawi. Di Kerawang juga tuh? Di Kerawang juga. Saya buka Imam Nawawi waktu itu. Dan saya buka tingkat TK sama SD juga. Sama. Tapi waktu itu anak itu fokusnya ke Salafiyah Ula. Salafiyah Ula. Tapi ya banyak orang tua yang merasa gimana Salafiyah Ula, kan mereka nggak kenal, nggak tahu gitu, dan ya saya juga pakai, jadi kan pakai itu masih dalam tanda kutip persepsi masyarakat masih inilah. Nah, qadarullah akhirnya itu sekarang sudah berubah jadi sahabat ilmu, jadinya ya sekarang itu sahabat ilmu. Dan akhirnya saya dapat undangan dari sini, dari apa, ada yang minta saya untuk ngisi Masjid Al Kausar ini. Oh, ini awalnya berarti masjid ya? Enggak, di situ ada masjid, situ. Oh, masjid. Masjid. Nah, masjid itu kan punya Pak ini, Pak Soekarjo, beliau ini Mayor Jenderal pensiunan TNI, purnawirawan TNI beliau, maka beliau Mayor Jenderal, dan beliau waktu bangun masjid, beliau punya masjid berlantai 2 tapi kegiatan sepi gitu. Dan saya disuruh merintis dan diberi rumah waktu itu sama beliau, tinggal di rumah beliau lah, beliau punya rumah tinggal di situ. Nah, di situ saya kembali merintis dakwah, dan itu ya luar biasa tantangannya. Saya pernah digedor sama orang jam 2 pagi waktu itu. Digedor jam 2 pagi. Dan pernah jam 9 orang datang dalam keadaan mabuk. Ya. Dan macam-macam lah intimidasi yang diberikan. Karena memang kampung ini kan waktu itu ya memang sangat minim tentang masalah agama itu. Jadi mereka mengintimidasi, macam-macam yang mereka lakukan kepada saya waktu itu. Anak saya kalau main tuh pulang nangis, yang katanya dimarahin lah, dicubit lah, yang dibentak-bentak lah gitu. Tapi saya yakin ini mah tantangan dakwah, insya Allah dengan berjalannya waktu akan berlalu ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya saya bisa mendirikan pesantren ini. Ya, waktu itu kita membebaskan tanah berupa sawah, kita uruk lalu kita bangun. Dan alhamdulillah semua Allah mudahkan lah. Ustaz Isa ini mengenalkan saya dengan siapa namanya Ustaz Isa? Takdir. Ada Ustaz Takdir waktu Ustaz itu Takdir. Beliau penyaluran dari Saudi, dan akhirnya saya bisa mengenalkan dan dipertemukan. Akhirnya beliau bangun waktu itu 3 kelas. Ya 3 kelas, 1 rumah. Buat rumah imam, koperasi, dan sarana MCK semuanya. Nah setelah itu alhamdulillah pendidikan kita yang tadinya di apa di masjid dan di sebuah koperasi, sekarang pindah ke sini. Ya pindah ke sini waktu itu. Ini masih kosong. Setelah itu kita bangun jadi 2 lantai. Saya terbangun 2 lantai. Kelas yang lama waktu itu ini baru selesai. Ini bulan Mei kemarin selesai.
Nah, ini dulu yang kelas yang dari bangunan Ustaz Takdir itu kita robohkan, kita bangunnya di 3 lantai. Alhamdulillah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Berarti ada program apa aja sih, Ustaz? Dari jenjang. Kalau itu sekarang itu kita ada programnya dari TK, ya TK, SD dan SMP. Oh, TK, SD. Dan malamnya ya kajian-kajian, ya kajian-kajian itu Ustaz Isa, Ustaz Abu Nabila nanti yang ngisi kajian. Di mana, di masjid kita? Di masjid, ya di masjid. Targetnya apa sih, Ustaz, di sekolah ini untuk mencetak apakah penghafal Quran atau bagaimana, Ustaz? Yang pertama dan ini yang menurut saya paling utama itu masalah adab, akhlak gitu. Jadi anak-anak itu kita biasakan adab-adab Islami gitu. Karena kan kita ini ya heterogen ya, macam-macam ya, ya yang mendaftarkan anaknya ke sini. Ada yang backgroundnya mungkin dari orang yang awam atau sudah punya pemahaman yang dulu. Jadi kita ingin ya kalau kata Syalbani tasfiyah lah gitu. Nah, kita mau tasfiyah dulu. Jadi kita tasfiyah dan kita tarbiyah gitu. Jadi anak-anak itu kita ajarkan adab Islami, bagaimana masuk kamar mandi, bagaimana adab makan, bagaimana adab mau tidur, itu adab-adab dulu yang kita tekankan kepada anak-anak itu. Dan alhamdulillah dari adab-adab itu ada perubahan kepada anak-anak itu dan mereka terlihat di rumah, akhirnya ya dari rumah ke rumah cerita, dari tetangga-tetangga cerita, akhirnya tetangganya juga ikut mendaftarkan dan anak-anaknya juga bareng-bareng belajar di sini. Nah, karena memang salah satu program unggulan kita itu tahfidz, hafalan Quran, ya hafalan Quran yang mungkin ini menjadi salah satu yang pembeda Jadi hal itu menjadikan orang tua tertarik juga untuk mendaftarkan ke sini karena tahfidz itu kan umum ya. Betul, siapa saja memang ya senang gitu. Ya. Artinya ya enggak harus manhaj tertentu tahfidz itu. Benar. Itu kemudian salah satu pendekatan dakwah sih maksudnya. Terus kalau ini alamatnya di mana sih, Ustaz? Kalau ini tepatnya itu di Dusun Sukamukti ya. Dusun Sukamukti RT 16 RW 07 ya Desa Teluk Jambi, Kecamatan Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kalau dari akses umum ke sini kira-kira naik apa? Ada. Kita ada jalan bisa dilaluin sama mobil, truk, bisa itu. Ada dari depan, ada juga dari samping sini dari aksesnya ini PT Indo Liberty. Ada perusahaan-perusahaan tekstil ya, itu bisa akses ke sini. Oke. Terus, akses mudah insyaallah. Kalau misalnya orang luar mau ngakses website kita atau medsos kita kemana nih, Ustaz? Ada, kita punya website namanya www.alkausarkarawang.id. Ya. Itu semua informasi ada di situ, Ustaz. Ada insyaallah, semuanya insya Allah. Kita ada. Kita, dan kita ada juga media sosial kita, Facebook, Instagram, ada. Insyaallah. Ini balik lagi ke Ustaz Isa nih, Ustaz. Selama ngajar di sini gimana, Ustaz, menghadapi anak-anak kecil dan sebagainya, Ustaz? Masya Allah ya. Pengalaman ngajar buat ini ya. Masya Allah. Luar biasa sih. Luar biasa. Jadi pengalaman baru kali ya ngajar anak-anak itu ya di sini. Ya. Tahu sendiri anak-anak SD kan gitu kan. Kenakalannya. Ya kemudian tingkahnya. Sungguh luar biasa. Ya tapi alhamdulillah sih. Allah berikan kemudian dalam artian diberikan rasa senang gitu lama-lama. Ya rasa senang untuk mengajari anak-anak. Dan kita sering juga mendengar nasihat dari para ustadz kan. Jadi artinya ilmu itu kalau sering disampaikan nanti Allah akan tambahkan kan. Kan begitu. Ya, man amila ilman malam ya'lam allamahullahu malam ya'lam gitu ya. Jadi barang siapa yang mengamalkan ilmunya maka Allah akan tambahkan ilmu yang dia tidak ketahui. Gitu kan. Berarti nggak ada kesulitan mengajarkan adab, menghafal Al-Quran? Ya, sebenarnya banyak kesulitan. Cuma nanti kan dibimbing sama beliau, Ustaz Eko, gitu kan. Ya, kayaknya antum dari sahabat, dari Al-Furqan sampai sekarang nih, Ustaz. Sampai ketemu di sini, insya Allah. Sudah lama lah. Insya Allah. Baik, terakhir ke Ustaz Khairul Anwar nih, Ustaz. Ustaz, kita minta nasihat ke Ustaz nih ya. Jadi, kan pastinya dulu di zaman Ustadz itu berbeda lah di zaman sekarang, terutama santri di Al-Furqan, Ustaz ya. Bagaimana dulu fasilitas yang Ustaz dapat, penuh dengan sesuatu yang ya mungkin minim lah kita katakan. Nah sekarang ini kan santri-santri ini udah luar biasa secara fasilitas. Kemarin Ustaz terakhir ke Masjid Jami kan, wah Masya Allah itu. Tapi kan kita punya tantangan tersendiri nih Ustaz. Ya mungkin nasihat dari Ustaz gimana sih Ustaz supaya santri kita ini tetap bisa menjaga semangat dia untuk mempelajari agama nih, Ustaz. Memang luar biasa perkembangannya ya. Saya kemarin sempat kaget dan takjub ya, terutama Masjid Jami Al-Furqan Masya Allah tambah adem. Bisa menampung sampai sekitar 2.500 jamaah, Masya Allah. Terus bangunan-bangunannya, fasilitas-fasilitasnya kita dulu minum aja terjadwal ya, untuk ambil air di telaga pakai gerobak itu, Masya Allah. Fasilitas minim, tapi bahkan sebelum
zaman anak itu lebih minim lagi katanya. Bahkan pernah numpang kan di sekolah Muhammadiyah, tidurnya itu di kelas juga di bangku-bangku kata ustaz-ustaz dulu. Tapi memang kualitas orang-orang yang dengan fasilitas minim ini kok lebih bagus gitu. Dan kejamannya anak itu sama Ustaz Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau itu mengkritik sebetulnya dari sisi nahwu itu mengalami penurunan. Justru orang-orang zaman dulu, Ustaz Ahmad Iza yang di Lampung hafizallahu taala dan ustaz-ustaz yang lain, ustaz yang di Ukwa itu katanya sambil beca, jualan apa? Sendal. Ya, zaman anak pribadi itu masih ada yang kerja seperti beliau jaga wartel, anak juga pernah jaga tas jilat Al Furqon. Dulu kan masih kaset ya. Nah, itu. Jadi ikut kerja bangunan juga, anak juga jualan mie ayam. Oh, itu makanya teman-teman kenalnya dengan anak itu Soibul Makrunah dari Probolinggo. Ya, Soibul Makrunah itu fasilitas dengan seadanya mereka mampu untuk belajar fokus. Ya, seharusnya dengan fasilitas yang serba lengkap zaman sekarang harus lebih termotivasi, harus lebih semangat, harus lebih fokus untuk tidak bercabang di dalam belajarnya, ya, sehingga tidak mengecewakan orang tua, bisa memberikan manfaat pada keluarga dan kaum muslimin. Itu yang kita harapkan. Memang para ulama menjelaskan bukan berarti fasilitas lengkap itu bisa menghasilkan kualitas yang lebih, akan tapi bahkan itu dibantah oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ya, tatkala ada ulama lain yang belajarnya itu fasilitas minim, ya engkau bisa belajar karena memiliki fasilitas dan kemampuan harta yang mencukupi, kata beliau justru enggak, justru godaannya lebih besar. Nah, makanya mengalami penurunan itu karena termanjakan. Ya, oleh karena itu bagi adik-adikku sekalian yang sekarang masih mondok, masih belajar, terutama di Mat Al-Furqon yang peningkatan fasilitas itu lebih bagus daripada zaman kita, hendaknya jangan kecewakan orang tua dan para asatid di sana untuk tetap semangat, fokus, meroja'ah, ya, karena memang tinggal belajar ya zaman sekarang itu, sehingga nanti menghasilkan generasi Rabbani yang berdakwah kepada kaum muslimin dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan manfaat yang lebih. Ya, karena kita butuh orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu yang luas, karena tantangan dakwah zaman sekarang itu lebih berat, yaitu di media sosial. Ya kan, banyak mufti-mufti media sosial, lebih berat. Itu perlu kesabaran dan ilmu yang kokoh, ya, yang stabil, sehingga tidak tergoyahkan. Karena sekarang itu syubhat itu mudah kita dapatkan informasinya, itu membutuhkan ilmu yang kokoh, yang kowi, ya, sehingga bisa menangkal ya untuk diri kita dan bisa membantah subhat-subhat tersebut, sehingga kaum muslimin juga mendapatkan faedah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kru TV Al-Furqon dan Radio Al-Furqon ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi ya, agar jangan masalah urusan dunia itu jangan bingung ya. Kita mendidikkan anak di pondok pesantren itu untuk mengejar akhirat kita ya. Adapun dunia itu insya Allah bisa mengutip. Ya, nyatanya yang lulusan Al-Furqon itu ada pengusaha, ada yang jadi anu, kan enggak belajar di ilmu, mungkin ilmu umum, tapi alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Allah. Insyaallah jazakallahu khairan atas waktunya Ustaz Isa, Ustaz Khairul Anwar dan Ustaz Eko Syah Saputra ya. Jadi yang sampaikan Ustaz Eko tadi, bagi para pemirsa juga yang ingin tahu tentang informasi tentang Pondok Penghafal Al-Qur'an Al-Kausar ini, bisa mengunjungi website tadi ya Ustaz Eko ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa Anda gali, yang terutama yang tinggal di daerah Kerawang nih insyaallah. Baik, barakallahu fikum Ustaz semua atas waktunya. Semoga berbagi kita ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk umat semuanya nih. Oke. Dan juga kepada pemirsa Al-Furqon TV dan pendengar suara Radio Al-Furqon dimanapun Anda berada, demikian jejak alumni kita pada hari ini. Semoga episode jejak alumni kita selalu memberikan manfaat untuk kita semua dan membuat
cerita kita menjadi lebih berwarna lagi. Insyaallah barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.